Waktunya nonton film, mantap. Oh, siapa itu? Thor, sini matamu. Tidak, tolong. Mata biru indah, favoritku. enak. Aku mau lagi. Sekarang yang hijau. Ambil aja semuanya. Kamu yakin? Mama! Makasih. Wah, tiket film. Hari keberuntunganku. Nah, waktunya nonton. Tunggu dulu. Dilarang membawa makanan. Berikan padaku. Kamu gak bisa macam-macam denganku, Nona. Maaf ya, itu gak akan berhasil. Aku punya cairan pengusir. Aduh, mataku. Hos, selalu berhasil. Hebat. Ini keterlaluan, aku gak takut padamu. Tunggu, jubah ini multifungsi. Tada, dia gak akan bisa lihat ini. Hei, aku boleh masuk gak sekarang? Periksa dulu, mencurigakan. Coba aku scan terlebih dahulu. Aku gak ngumpetin apa-apa, Bu. Kita lihat nanti. Kamu nyembunyiin apa di sini? Aha! Ada permen di sini, Bang. Nyebelin. Aku akan buang ini. Aku boleh masuk sekarang? Silakan. Makasih, Bu. Tunggu sebentar. Balik badan. Apa itu? Bukan apa-apa. Ini coklat. Menjijikan. Nggak bisa gini. Muntahin. Baiklah. Ih, menjijikan. Oh, taringku tercabut. Oh, gawat. Dia kenapa sih? Hah, ini? Maaf, ibu nggak butuh ini. Kehormatanku telah kembali. Oh? Pakaian keren, vibe mantap. Ini bisa jadi trik bagus. Ya, rencana licik sedang disusun. Sesep! Oh ya, ini dia. Nggak ada yang menarik. Hah, permen mengambang. Ini pasti ulah dia lagi. Ini harus mengungkapnya. Jangan macam-macam denganku, bandel. Nah. Kamu nggak bisa menipuku. Aku bisa lihat kamu. Kamu nggak bisa masuk ke sana, Bang. Kena kau. Kamu berikan permen itu. Maaf, gula dibalas gula. Aku nggak bisa ngeliat. Dadah, masuk ke 8 studio. Ini mantul, yes. Sekarang waktunya ngemil. Camilan terlarang terasa paling manis. No. Aha, tertangkap basah. Hei, apa yang terjadi? Kamu keluar sekarang, ayo. Ups. Hei, santai aja, Nona. Saatnya pakai sulap untuk masalah camilan ini. Lumayan, ini tempat persembunyian baru. Ha. Ayo kita melangkah ke bioskop dengan topi penuh camilan dan tongkat ajaib. Pesulap emang penyamaran yang hebat, Nona. Sebentar, jangan biarkan dia masuk. Baik, Bu. Siap. Permisi ya, aku mau ke toilet. Kumis yang menarik. Oh, selamat siang, Pak. Hari yang cerah. Coba buka topinya dulu. Waduh. Tertangkap lagi. Oke, gak ada lagi bermanis-manis. Astaga, serigala. Gak bisa ngalahin ini, kan? Gak, Pak. Sampai nanti. Seperti yang kuduga. Aduh, sakit banget. Hei, terima kasih. Sama-sama. Halo. Kamu baik-baik aja? Pasti sakit banget ya. Banget, ini tiketku. Iya, tentunya. Makasih. Haha, ide bagus. Sosep, punya aku lebih keren pakai aksesori. Bagus. Oke. Ya Tuhan, sakit banget. Upil lengket. Oh, permisi. Ya? Oh, kamu terluka beneran. Tampak asli. Oke, boleh masuk. Makasih. Lebay banget deh. Aku di dalam. Waktunya camilan. Mantul. Gak perlu ini lagi. Hah? Apa? Oh, dia pintar. Tapi aku lebih pintar dan marah. Keluar kau, dasar anak bandel. Aduh. Kau akan tetap di sini. Tunggu, aku masih punya simpanan di sini. Oh, aku tahu cara bikin ini jadi seru. Kita taruh di sini. Tetap di situ, bro. Dan, sejam. Lollipop raksasa siap beraksi. Dia akan terpesona. Biarkan aku masuk. Kamu udah gila. Gak akan terjadi. Oh, kau akan mendengarkanku sekarang. Kamu akan terobsesi dengan lollipop ini. Aku suka lollipop raksasa dan aku gak bohong. Coba cek dulu. Halo? Yes! Aku masuk.
Nah, ini dia. Akhirnya bisa menikmati permen raksasaku. Enak, ini surga permen. Wah, lidahku nyangkut. Ganggu banget deh. Aku pulang aja. Sorry, bro. Oh, bagong. Badut bodoh ganggu malam filmku. Hey. Hah? Ya? Ada badut bodoh bikin kekacauan di dalam. Akan ku bereskan, Pak. Kamu lagi, keluar. Tidak, jangan. Tendangan hebat. Tunggu balasanku, Neng. Oh, aku gak nyangka punya bisep, tapi lumayan. Apa yang harus dilakukan? Oh, aku tahu. Para cewek suka perut six pack, kan? Mereka gak akan bisa membedakannya. 6 twix pack. Perut six pack siap. Sekarang bisep. Bugar itu mudah dengan permen. Lihat bisepku. Aku kuat. Ayo kita hajar dia. Permisi, Bu. Oh, wow. Otot-ototnya bagus nih. Heya. Wow, Ibu kuat banget ya. Oh ya, yeah. Lihat otot ini. Sekarang ayo push up bareng. Apa kata Ibu aja? Kuhitung ya. 1, 2, 3, mulai. Mulai gak asik. 19, 20, tanpa tangan. 1, 2, 3, ayo. Aku berusaha gak tahan lagi. Waduh. Aku tahu itu cuma trik baru. Bangun, bandel. Keluarkan permennya. Semoga kau menyesal. Gak akan. Oh, takkan bisa. Rasakan ini, tikus terbang. Wow. Oh, tapi vampir selalu bangkit dari tendangan. Level balas dendam ditingkatkan. Kelas acting perlu latihan. Wow. Aku gak apa-apa. Halo? Siapa kau? Emang aku kenal kamu? Aku bos di sini. Bos? Iya. Oh, maaf, Bu. Ibu boleh masuk. Silakan. Terima kasih. Wah, kejutan. Ah, sukses. Dan waktunya ngemil. Ayo kita kunyah yang rasa susu. Yeah. Oh, kamu bawa camilan. Ya, ambil sendiri aja. Wah, makasih. Mantap. Mike ngemil. Ada yang aneh. Tapi apa? Kotor dan berantakan banget di sini. Hai, kenapa berantakan gini di sini? Hah? Bos asli? Jadi siapa tadi? Dia keren banget, hebat abis. Banget. Wow, nyong. Apa ini? Makasih. Dadah. Apa yang terjadi di sini? Kamu dipecat. Keluar dari sini sekarang. Aduh, terserah deh. Wow. Ups, ambil ini ah. Enggak, jangan gitu. Diam. Ambil yang ini. Ups. Itu... Awas! Bukan aku. Punyaku. Apa itu? Dapat. Siniin. Gara-gara kamu sih. Aku takut. Oh, halo. Dah. Dadah. Di mana kita? Bercanda ya? Lihat. Hei, kalian. Ayo main. Giliranku. Asik nih. Aku mau coba. Apa? Apes deh. Waduh. Enak juga sih. Waduh. Uang gratis. Wow. Aku lagi. Ayo. Gak ada uang. Untukmu. Aku suka ini. Enak. Tiket emas. Ayo. Giliranku. Kamu ngapain sih? Pertunjukan harus lanjut. Yeay. Jangan gitu. Punya aku. Aku mau makan. Oh. Salah.
Begini caranya. Dua lapis. Punyaku tiga lapis. Apa? Lihat nih punyaku. Apa ini? Berhasil. Ya. Gimana cara lelehinnya? Nggak tahu. Paku. Gak bisa. Au, sakit. Aku nyerah. Ada apa ya di sini? Sini. Lepasin, Jegil. Ini pasti bisa. Salah sasaran, bodoh. Berhasil. Mantap. Coba kita lihat. Serius? Aku nyerah. Hei, lihat. Tiketnya. Wow. Wow lagi. Permainan berlanjut. Yuk kita coba. Boleh. Au, ada yang gigit. Perangkap tikus. Aku takut. Kamu aja. Enggak lagi. Aku benci kamu. Masuk. Oh. Tiket lagi? Gak adil. Kapan selesainya sih? Satu ronde lagi. Kita terjebak. Duh, gimana nih? Hei, lihat. Tiktok, tiktok. Kita lari aja. Kamu kalah. Kamu nggak boleh menang. Ini seru. Curang. Stop. Apa-apaan? Lihat. Dapat. Nggak adil. Kenapa sih? Semoga berhasil. Coba kamu. Gampang. Aku dulu. Payah kamu. Aku ya. Ya elah. Cupu. Aku lagi. Yang terakhir. Punya aku. Lihat. Cupu. Tiketnya. Ya. Punya aku. Kok gini sih? Kita lihat siapa yang menang. Ada apaan nih di mulutku? Ih. Ah. Permen. Untuk apa ini? Makan. Oke. Gedenya. Kamu terbang, tolong. Kembali. Pakai ini aja. Ya ampun, gawat nih. Maaf, akhirnya. Aneh deh. Lihat, aku menang, aku menang.
Dan pemenangnya adalah... Tiketku! Yuk kita gabungin! Ayo deh! Yeay! Berhasil! Kita kembali! Apa? Lihat-lihat! Nggak mungkin! Ambil ini! Lari! Kasihan deh! Aku menang! Oh dok, aku nggak enak badan! Sini-sini akan kuperiksa hasil laboratoriummu. Cepat, mumpung dia nggak lihat. Enak. Hah? Jadi gimana dok? Kepalaku sakit banget. Ya, aku lagi mengeceknya. Oh, dia nengok lagi. Hey. Oh. Kamu ngapain? Apa? Berikan padaku. Ada apa lagi di sini? Kayaknya ini waktunya mengganti spray. Tidak! Oh sayang, cuma kamu yang tersisa. Tidak, permen dilarang di sini. Tapi aku cuma... Aduh, aku mau mamaku. Kita harus bantu dia. Ya, cepat. Bantuan Spidey akan datang. Oh, hey, dan siapa kau? Pengunjung? Oke, tapi aku harus memeriksamu dulu. Aku mencium bau permen di sini. Nggak ada permen, swear. Kesini bro. Aku yakin kamu punya banyak. Tidak dok, stop. Tolong stop. Beres. Kamu gila bro. Hey, dia ambil semua permennya. Tapi ada kejutan lengket untuknya. Kesini. Hey, kamu ngapain? Bagus. Hebat anak-anak. Lepaskan aku, lepasin. Hah? Satu lagi dok, hampir lupa. Sekarang beres, tak ada rintangan lagi. Sini kesayanganku, si bocil menunggumu. Dadah dok, selamat senang-senang. Aku akan tutup pintunya, jangan khawatir. Awas ya. Sekarang giliranku. Sayangku, semua akan baik-baik saja. Hai, aku pengunjung. Boleh masuk nggak? Hai. Ya, tolong lihat aturannya. Coba aku periksa. Kamu punya permen? Soda? Huh? Oh, tidak. Tentu tidak. Itu nggak baik untuk bayi. Oh, mana bayinya? Coba aku lihat si imut ini. Enggak, cuma... Apa? Oh, tidak. Ini aku Sita. Berikan padaku. Tidak, please. Huh? Jangan ambil. Berikan padaku. Astaga naga, apa yang kau lakukan? Waduh. Berikan sekarang. Permen dan soda dilarang di sini. Ini aturannya. Duh, please jangan gitu. Ludes semua. Kamu boleh ambil botolnya. Bella, aturan bodoh. Nyebelin banget. Aku kan cuma... Oh, hai nak. Maafkan aku tapi... Mereka mengambilnya. Semuanya. Ya, aku mau permen. Please, jangan nangis. Oh, aku punya ide. Tapi aku butuh bantuan. Hah? Apa itu? Kesini, Sob. Sekarang kamu akan dapat permenmu. Disambar guntur. Aku udah biasa begini dari masih kecil. Lihatlah. Wow, marshmallow. Ayo, coba sedikit. Ini enak banget, makasih. Ya, nak. Nikmatilah. Penelitian menunjukkan bahwa... Astaga, ada apa di sana? Turut berduka untuk yang menderita. Oh, pengunjung lain. Maaf, permen dilarang di sini. Maaf, aku akan menyitanya. Baiklah, gak suka. Iya, kau boleh pergi. Tangan itu menyeramkan. Hei, anak malang. Semoga kamu cukup menderita. Ya, hai. Tapi kamu bawa sesuatu? Tentu dong. Diam ya, rasanya kamu suka ini. Tangan? Serius? Harum, dan gimana rasanya? Oh, ini hebat, mengagumkan. Permen terbaik yang pernah kumakan. Hey Pink, sepertinya dia suka. Makasih untuk resepnya. Dapat, semua camilan manis favorit ada di sini. Aku cuma perlu ambil semuanya dari orang ini. Kelihatannya mudah, kayaknya dia nggak akan sadar. Kelihatannya kamu baik-baik aja, bro. Ayo sini, pasien licikku. Tertulis tidak boleh makan permen sama sekali. Kamu tidak terkecuali. Enggak, ini yang terakhir. Sisain biskuitnya, kek.
Enggak, kamu nggak boleh masuk bawah itu. Baiklah. Duh, mesti gimana nih sekarang? Hei, kayaknya aku tahu cara menyelundupinnya. Bentuknya bulat, mirip tintik ketik. Cuma perlu ditempel semuanya di sini, di situ. Dan kasih semua ke bocil itu. Sempurna, sekarang pasti boleh masuk. Aku udah membuangnya, boleh masuk sekarang. Ya, silakan masuk. Makasih. Aku harus bergerak hati-hati. Hah? Dia aneh. Hai, Cil. Akhirnya aku berhasil. Yay! Hai, tapi mana permennya? Oh, aku sembunyikan. Lihat, kuenya ditempel di sini. Jadi ambil satu dan nikmatilah. Duh. Makasih. Hanya... apa itu? Oh, itu tempat kepik kamu. Beri aku satu lagi. Rasa di surga, surga dunia. Senang bisa membantumu, tapi aku merasa telanjang. Harus tutupi tubuhku. Luar biasa. Aku kenyang sekarang. Makasih banyak. Ya, dah Cil, cepat sembuh. Dah. Sekarang aku bisa pergi. Cepat, berlagak nggak ada apa-apa. Hei, tunggu, kau sembunyikan apa di sana? Gawat, baiklah, lihat. Astaga. Kamu kan nanya. Ku dengar ada yang ingin permen di sini. Tunggu, dilarang bawa permen atau camilan ke sini. Hah? Tapi aku cuma bawa dinamit. Lihat. Oh, aku tahu. Biar ku tambahkan di sini. Selesai. Sepertinya dinamit dilarang juga. Ada. Bella, kalau gitu, aku bisa hancurkan dalam sekejap. Jangan-jangan. Please, kamu boleh masuk. Ayo. Itu dia. dia gila. Si konyol itu nggak tahu. Sekarang si bocil akan dapat camilannya. Oh, aku jenius. Hai, dok. Apa kabar? Ada apa di situ? Oh, ini? Cuma buah. Buah yang enak dan lezat. Lihat. Nggak tahu ya. Biar ku periksa. Apel? Boleh aku icip? Ow! Aduh, gigiku. Apel ini dari plastik. Ya ampun, masuk aja. Makasih, dok. Duh, gigiku. Hai, Cil. Apa kabar? Hai, Ken. Kayaknya kamu bawa sesuatu. Tapi... Hei, apa itu pisang? Serius? Oh, bukan. Tentu bukan. Aku nggak sekonyol itu. Nih, kutunjukkan padamu. Caranya sembunyikan benda yang paling berharga di dalamnya. Lihat. Wow, banyak banget. Aku bisa makan ini sepanjang hari. Makasih, Ken. Senang bisa membantu. Biar aku yang makan apelnya. Ini hal yang baru. Hai. Kamu bawa apa dalam keranjang? Hah? Kue? Lagi? Terlalu banyak gula. Gak bisa. Tukar dengan ini. Jauh lebih sehat. Sekarang kamu boleh masuk. Semoga harimu menyenangkan. Lampu hijau, terima kasih. Dia pergi. Kadang aku suka pekerjaan ini. Tampak aneh. Kayaknya bisa kugunakan. Semua anak suka popcorn. Jadi bikin popcorn aja. Mantap. Dok, rasanya sakit banget. Aku makan terlalu banyak cemilan dan permen. Maafkan aku. Gawat, bro. Kami butuh bantuan kalian. Bagikan video ini agar teman kita bisa jadi lebih baik. Please bantuin. Please bantu dia. Oh, dok. Rasanya nggak enak banget. Oh, wow. Makasih, teman-teman. Saatnya pergi ke bioskop. Keren banget. Boneka menuangkan saus selalu jadi ide yang bagus. Nyam, 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 nyam. Ini buatmu, Lili. Yummy, lezat. Iyo, ini slime. Kalian jahat banget sih. Astaga, itu boneka Kenku. Kalian bakal nyesel nanti. Waktunya tantangan makanan. Hah? Wah. Apa-apaan? Wow. Hah, apa ini? Tantangan makanan. Tantangan pertamanya adalah... Itu keahlianku. Gampang banget. Lembutnya.
Sekarang ayo dihias. Tambahin warna dan aku akan menang. Dan buah bikin makin nikmat. Aku nggak bisa masak. Dapet ini lagi. Hah? Ya udah selesai. Beres. Tinggal bling-bling warna pink. Lily bakal suka ini. Ini serba pink. Wow, baunya enak banget. Cepet banget. Aku harus mulai. Pasti nggak sesulit itu. Makasih, sis. Lily suka banget coklat. Nggak mungkin salah. Tapi kuncinya di pencampuran. Oke, ternyata nyampurin ini lebih susah dari yang kukira. Tinggal ditambah stroberi aja. Jadi deh, selesai. Kita lihat lebih dekat. Yah, jelek banget. Dia bakal menang. Kecuali aku rusak cake punya dia. Ini pas banget. Alihin dulu perhatiannya. Ayo, kawan. Lakukan tugasmu. Waktunya habis. Tunjukkan cake kalian. Cheesecake favoritku. Coba gigit dulu. Waduh, gawat. Cobain punyaku. Cobain punya Justin deh. Sedikit aja. Oh, yummy. Aku menang. Cakeku yang sempurna. Tantangan kedua. Roti panggang coklat. Yes, itu sih gampang banget. Aku cuma butuh roti panggang. Dan juga coklat. Kelihatan sempurna dan nikmat. Aku ngiler nih. Tertutup sempurna. Coklat lezat. Hah? Semuanya? Aku suka banget coklat. Justin, TikTok. Coklatnya nggak ada yang tersisa. Oke, ayo cari solusi. Masih ada coklat? Nggak boleh. Ini punya aku. Apa? Aku butuh roti panggangnya. Dan aku tahu caranya. Hey, apa itu unicorn? Di mana? Sekarang coklat tuh. Jangan coba ini di rumah. Ini mirip coklat. Semoga nggak ada yang makan ini. Waktunya ditukar. Ini roti panggang baru. Nggak ada unicorn. Kena deh. Di mana roti panggangku? Ini, sis. Aku aja yang makan kalau gitu. Ini menjijikan. Aku perlu. Tantangan berikutnya, minuman. Bikin aja sendiri. Halo, Mama. Justin. Kamu mau koktail apa, sis? Aku mau bikin koktail juga. Permen. Koktail permen nikmat segera dibuat. Seperti kataku tadi, pencampuran adalah kunci. Permen cocok banget sama minuman soda. Beragam rasa. Ayo di blender. Dia bakal suka. Koktail enak butuh penyajian luar biasa. Tambahin permen lagi sebagai topping. Sedotan favoritnya. Sempurna. Watermelon sugar blend. Watermelon sugar blend. Watermelon sugar blend. Aha, itu nggak akan lebih enak dari punya aku. Bakal kupastiin begitu. Whoopsie. Hah? Oh, apa alatnya rusak? Ya udahlah, untungnya aku punya rencana B. Watermelon sugar blend. Tunggu, apa? Watermelon sugar. Penyajiannya yang sangat artistik. Gak terlalu ribet. Kita lihat. Pilihannya susah banget. Wow, Naomi menang. Kamu mau? Enggak. Aku punya sendiri. Apa? Waduh, sakit. Harus lari. Oke. Tantangan selanjutnya, aku pengen es krim. Apa? Aku nggak bisa masak. Dah. Mama pasti bakal suka. Oke, ya udah. Aku pernah lihat cara gampang bikin es krim. Tuangkan susu ke dalam wadah coklat. Sekarang campur, masukin ke freezer.
dan keluarkan setelah agak lama. Siap dihidangkan. Kasih whipped cream, buah beri di atasnya, dan jadi. Hah. Aku punya ini, dan bakal kupakai. Wow, udah siap. Aku benci beri. Es krimku. Ah, Mrs. Justin menang. Yes. Cuma beruntung aja. Aduh, perutku. Bentar dulu, aku perlu karma. Sekarang apa? Huh? Oh, yes. Aku bakal menang pakai ini. Hey, Naomi. Hah? Ha, mau makan aku? Apa? Iya. Yeah. Aduh. Gawat, tanganku. Bercanda, ini cake. Aku kembali. Huh? Naomi, Justin. Mau? Lagi? Waktunya bermain. Smoothie Bomb. Semoga kali ini menyenangkan. Smoothie Gun. Ups, maaf. Tidak. Jijik banget. Ikan? Maaf. Biar aku tunjukin. Sampah. Oke, sampah. Ya. Wah, smoothie pink. Huh? Apa? Ah, makasih, Justin. Oh. Ha, aku punya ide. Saus pedas juga warna pink. Ayo tambahin. Stroberinya ketemu. Sekarang minum. Om. Naomi menang. Yeah. Huh? Oh, nggak adil. Tantangan terakhir, pancake. Oke, start. Satu hari langsung telepon. Pancake buatanku sempurna. Bahan dasarnya tepung dan telur. Campurkan. Nah, gini. Adonan sempurna. Mencampur dengan satu tangan memberi sentuhan istimewa. Dan aku suka nambahin warna. Dasar pemula. Pancake buatanku selalu sempurna. Mirip yang di TV. Semua suka. Dan saus merah rahasiaku. Sudah sangat siap. Yap, sempurna. Kudu hati-hati nih. Membosankan. Aku lebih suka pancake Hagi. Ini keahlianku. Sempurna, seperti biasa. Pecundang. Coba lihat. Punyaku, punyaku. Justin menang. Hagi-wagi boneka paling favoritku. Gitu caranya. Dan pemenangnya adalah... Katakan! Justin! Yes! Oh, aku punya ide. Kita bikin dia senang. Aku tahu dia suka Mommy Long Legs. Dan aku punya resep sempurna. Oh, lalala, hampir selesai. Naomi. Huh? Wow, cake Mommy. Bukan cuma itu. Ini tren cake baru. Ini cake gaun Mommy Long Legs. Kamu suka? Ayo kasih meses. Oh, makasih, Justin. Itu cuma permainan. Aku juga suka Mommy Long Legs. Ya udah, yuk kita makan cake-nya. Dasar monster kecil. Cake-nya bagus banget. Yummy, yummy. Enak banget. Sepatu betulan. Wah, sepatu bohongan. Apa warna matamu? Pastinya nggak seenak ini. Oh, ini bisa dimakan nggak sih? Ayo prank mama. Ma, aku punya sesuatu nih. Mama suka nggak? Coba deh. Oh, sayang. Mama udah telat nih. Tapi gimana makan malam?
dalamnya. Oh, kamu bisa masak sendiri kan? Apa? Wow. Dadah, sayang. Dadah, Mama. Gak pernah puas kalau makan gummy bear mini ya kan? Gimana kalau aku bikin versi jumbo? Ini yang ku mau. Gummy bear jumbo akan jadi. Siapkan beruang kecil dan kacang jelinya. Mantap banget nih. Semangkuk harta karun manis. Sekarang masak. Mama pasti bangga sama aku. Sini kamu, beruang jeliku yang manis. Wow. Wow. Memotong beruang jeli raksasa. Gampang, kayak naik sepeda aja. Aku suka banget sama kamu, beruang jeli. Yeay. Apaan? Nyangkut di gigiku. Tolong. Panggil ambulans dong. Para medis, tolong dong. Udah gak ada. Upsi. Ada apa lagi nih? Penemuan terbaik nih. Mesin popcorn. Siapa sih yang gak suka semangkuk popcorn? Sekarang kita butuh setoples biji jagung siap meletus. Ambil secangkir. Gak sabar lihat meletus. Tuang ke dalam mesin, terus tutup. Tunggu sampai terdengar suara letusan yang merdu. Ini dia. Apa aku lagi di surga popcorn? Yeay, baiklah, dah jadi. Bau-bau surga nih. Acara Kim hari ini apa ya? Aku suka banget makeover. Apa? Pergi kemana semuanya? Ke perutku lah. Harus bikin lagi deh, yang banyak. Oh yeay, sayang. Biar mereka meletus sambil aku. Apa? Astaga, kenapa nih? Makanya hati-hati sama harapanmu. Bisa jadi kenyataan. Suka deh mandi popcorn gini. Apa ada hidup yang lebih indah dari ini? Wow, gadget apaan nih? Menarik. Makanya gimana ya? Yang ini. Ini apa ya? Bentar. Ini kan Nutella. Dia belepotan. Terserah. Oke, Grace. Kamu pasti bisa. Yang ini untuk... ini untuk pisang. Potong pisang kayak gini. Siap untuk mengebor pisang ya, guys. Buat pisangnya stabil, terus tekan alatnya. Wow. Jadi mie pisang deh, enak. Tambahin Nutella. Taruh sebagian di mangkuk kecil ini. Pertunjukan mulai. Yuk, cobain. Ambil pisangnya. Pelan. Cuma ditekan pelan. Nah. Gak sabar ngerasain. Masuk ke perutku. Super lezat. Habis ini apa ya? Sini kamu. Ya udah kalau maksa. Wow. Sini kamu sayur keras kepala. Lumayan. Permen pelangi, pop it pelangi. Yuk main. Makan cuci mulut biru gak pernah gagal. Oke deh. Terus apa? Pop it silinder. Ayo kita lihat. Aku mau bikin es batu. Wadah es batu, air. Tuangkan air pelan-pelan ke dalam wadah es batu. Lihat deh, genius. Kita buat lebih seru dengan warna. Pasang tutupnya. Sekarang biar dilanjut di freezer. Keren banget. Pembuat slushy. Aku punya bahan yang pas banget.
Betul kan? Soda jeruk emang terbaik. Tuang sodanya ke dalam pembuat slushy. Berry segar favoritku. Berry segar supaya lebih mantul. Terus, kocok, kocok, kocok. Lalu, pencet. Sampai slushy yang enak keluar. Pencet lagi kali ya. Hah? Aku ngerasa sedikit tegang di sini. Wah, lumayan olahraga deh. Gak perlu perpanjang bayar, Jim. Sekarang saatnya menikmati slushy buah segar. Oh, tunggu. Es batunya. Hancurkan kayak gini. Wow. Lihat tuh kombinasi warnanya. Seger banget. Apaan nih? Kayak kentang? Apa mungkin... baunya nggak kayak kentang? Mungkin alat ini bisa bikin benda mirip kentang ini lebih seru. Pernah lihat di TikTok ada yang pakai. Kelihatannya sih gampang. Nah, gitu. Lepasin dulu. Bentuknya kayak mie spiral. Oh, wow. Kayak tornado mini. Dan ada dua lagi. Mantap nih. Ayo kita bikin lagi. Wow, lihat nih. Mie spiral hijau. Ah, mie spiral kentang. Aku memang butuh sepiring mie warna-warni lucu. Waktunya pasta. Perutku. Gawat. Untuk apa nih? Kayak kincir angin? Rasanya enak. Enak banget setelah hari yang melelahkan. Mama, pulang bentar lagi. Gimana kalau bikin kue untuk Mama? Pasti bakal enak. Susu, tepung, gula, dan garam, dan telur. Kok enteng? Telurnya habis. Pasti yang kubutuhkan. Olahraga itu keren. Alat yang kupunya pas banget. Telur, aku datang. Dikit lagi. Dapat satu. 5 lagi. Semua bahannya siap. Mungkin dia masih perlu telur. Ini telurmu. Aku butuh ngemil. Satu telur untuk... apa-apaan? Apaan nih? Ini bukan telur. Ini coklat. Yuk, praktekin keterampilan chefku. Semoga Mama punya alat untuk ini. Persis yang kubayangkan. Kita coba ini. Wow, sekarang kocok telurnya. Ampun deh, berapa lama sih? Akhirnya, taruh adonannya dalam wadah. Terus keluarkan ke wajan. Pancake mantul. Praktis banget. Hampir jadi, sekarang balik. Ayo, sial. Gak usah banyak gaya deh, Grace. Whipped cream enak. Makin banyak lapisan, makin enak. Sekarang kita hias deh. Pelan-pelan. Marshmallow, say. Dan foto anak favorit Mama. Kuenya cantik. Mama datang. Grace, sayang, Mama pulang. Hai, Ma. Aku buat kue untuk Mama. Astaga, naga. Ada apa ini? Dapurku, rumahku. Grace! Maaf, Ma. Maaf. Ups. Wow, ini lezat. Enak. Ayo makan.
aku yang lebih jago. Oh gitu menurutmu? Rasain nih. Kamu bakal menyesal. Oh tidak. Hujan di dalam rumah. Apa yang terjadi? Kalian mau berkompetisi? Kompetisi demo lah. Tempat apa ini? Aku perlu bertemu pengacaraku segera. Selamat datang di kompetisi memasak. Kita mulai. Pilihan jatuh pada burger. Kamu nyuruh aku masak? Tahu gak siapa aku? Aromanya enak. Apa ini? Kenapa cuma dapat roti? Ini pasti lebih mudah dari yang kubayangin. Tapi gak adil. Ini harus kuapain ya. Oh, aku ada ide. Beruntung otakku cerdas. Dengan sedikit kreativitas, ini akan jadi burger yang menggiurkan. Dan yang lebih kecil, taruh di paling atas. Ini kelihatan lumayan kok. Tapi ada yang kurang. Oh, aku tahu. Tadaa! Ide cemerlang. Sekarang taruh seladanya. Keju lezat. Dan tomat segar. Kelihatannya enak. Beneran enak. Say, maaf ya. Itu kamu bilang makanan? Lihat nih. Aku bikin burger paling lezat yang pernah kamu rasakan. Aha. Dan ulala. Kayaknya kurang cakep. Aku harus lakuin sesuatu. Aku tahu yang kubutuhin. Yeah. Gak ada yang lebih cantik dari berlian. Mama pasti bangga banget padaku. Bersinarlah burger ciptaanku. Tambah sedikit lagi. Dan mahakarya. Waktunya habis. Penilaian. Coba saya periksa dulu. Sebentar. Apa ini? Serbet? Gak bisa dimakan. Tampak mewah. Kamu menang. Hah? Waktunya pemberian skor. Berlian selalu adil. Menang. Bagus sekali. Sekarang kita maju ke ronde kedua. Pilihan jatuh pada tantangan semangka. Apa itu? Saatnya untuk menang. Lihat ini. Apa yang lebih segar dari semangka dan yogurt? Tentu nggak ada. Rasanya pasti akan sangat mengagetkan. Enak dan mudah. Kita lumuri seluruh permukaannya. Tahu nggak apalagi yang kusuka? Strawberry. Kita taruh dengan rapi dan tambah lebih banyak buah. Hebat. Selesai. Sekarang potong-potong. Potongan semangka ini layak dapat poin. Nah, potongan yang bagus. Jangan iri ya. Gimana cara dia buat itu? Tapi aku harus membukanya. Semangat untukku. Beri aku tanda semangka. Halo, ada orang di situ? Oke deh. Menarik. Kamu cukup menantang. Oke. Dia ngapain sih? Apaan nih di mulutku? Ya ampun. Jadi penasaran, ada isinya nggak sih? Iya deh, kamu yang menang kan? Waktunya pemberian skor. Boleh lah. Aku terbaik. Semoga beruntung lain kali. Lanjut ke tantangan berikutnya. Siap dan pilihan jatuh pada buah. Buahku tampak lezat. Lihat buah-buahan ini, mempesona. Dipikir-pikir harus aku apain ya?
Hmm, kamu maunya diapain? Aku punya ide. Cuma perlu sepotek dari semua buahnya. Ini pasti bakal jadi sangat mewah. Segar. Sedikit lagi. Lihat, cakep banget kan? Dan sentuhan terakhir. Nggak perlu buru-buru, kita harus pastikan ini sempurna. Tarik keluar. Hampir sempurna. Sentuhan terakhir. Tambahin anggur juga. Untuk piring buah mempesona memukau menakjubkan. Cantik parah. Aku pasti menang. Hah? Kamu punya apa itu? Cuma punya apel. Hei kamu. Aku di sini. Siapa itu? Lihat ke bawah. Hah? Aku punya ide untukmu. Dengar ya. Oke, sip. Aku gak akan mengecewakanmu, Apple. Akan kuikuti instruksimu dan menang di ronde ini. Semoga aja sih kalau hasilnya bagus. Aku harus konsentrasi dan motong dengan rapi. Potong lagi. Sekarang kita pisahin. Tambah cangkang cantik ini. Tebakanmu benar. Aku membuat penyu mini. Nah, waktunya untuk senyum terimut sedunia. Halo penyu miniku, kamu imut banget sih. Sempurna. Seriusan? Cah, ini sih aku pasti menang. Mari cek piring kalian. Menarik sekali. Imut banget. Anak baik capa sih. Capa sih kamu. Kamu sih anak baik. Kamu pemenangnya. Hah? Beneran? Kok bisa sih? Tantangan selanjutnya. Permen loli. Gak suka. Aku punya ide. Untung aku selalu membawa camilan. Potong marshmallow lezat ini jadi potongan kecil. Potong lebih banyak dan sekarang bakar. Kalau meleleh, marshmallow jadi lengket. Lalu aku tempelin ke permen loli. Aku bakal bikin bunga lucu. Tapi ini belum selesai loh. Kamu pasti suka cupcake kan? Nah, gini caranya memenangkan kompetisi. Seneng bener deh. Cupcake? Wah, kita bikin yang lebih normal mungkin. Chef. Permen loli, tuan. Penghargaan untuk sang chef. Luar biasa. Kita lihat apa isinya. Bisa kurasain, tepat di tengahnya. Hebat! Siapa yang butuh cupcake kalau bisa punya? Koin emas, gak ada yang lebih baik dari emas, say. Mwah. Aku gak sepakat. Yeay! Apa? Ini gak adil. Oke, guys, lanjut ronde berikutnya. Sekarang... Sushi! Sushi! Aku suka makanan Asia! Aku pernah nonton tutorialnya! Apa? Gimana aku harus bikin sushi dengan itu? Kasian deh kamu! Coba lihat yang kupunya! Sempurna! Kayaknya lezat nih! Tapi aku nggak tahu cara masaknya! Aku punya ide! Chef! Masakin ya, pastikan sesuai dengan seleraku. Aku punya resepnya. Oh yes, kerahkan kemampuanmu. Chef terbaik di seluruh negeri. Oh wow, bagus. Mereka ngapain sih? Makan malam siap, tuan. Bawa ke sini. Luar biasa. Kelihatan mahal sekali dan lezat. Aku emang jago masak. Harum banget. Aku punya ide. Aku tahu harus apa.
Baiklah, kita mulai. Pertama, potong ujungnya. Seperti ini. Mantap. Keluarkan isinya. Seperti teleskop. Halo. Masukkan sosisnya. Dan tinggal memotong sushi timun dengan rapi. Oke, aku masih bisa menang di tantangan ini. Lumayan. Itu kayaknya nggak layak. Punya aku dong lebih bagus. Dan sekarang tinggal kasih saus tomat di pinggirnya. Semua suka saus tomat. Terutama aku. Bangga banget sama diriku. Kita cek skor terakhir ya. Tuh bener kan? Tapi kan ini hampir mirip. Masa sih? Oke guys, aku bukan monster. Kalian berhak dapat istirahat makan siang. Selamat menikmati. Dah. Oh. Makan apa ya? Apaan tuh? Aduh, maaf. Itu suara perutku. Aku lapar banget. Oh, aku kan udah nyiapin makanan. Mie instan siap kapan aja, di mana aja. Tinggal masukin air ke teko sampai batasnya. Mantap. Nah, tinggal menunggu sampai mie-nya matang. Gampang banget kan? Makan siang siap. Mie instan? Kayaknya bukan ide buruk. Tapi aku punya yang lebih baik. Jadi masak mie ya. Coba kita lihat ada apa di dompet emas. Kurasakan sesuatu. Gunting? Emang aku robot? Makeup? Bukan acara kiat kecantikan? Apa nih? Duh, nyangkut. Udah lama nyariin ini. Wanginya enak. Bodoh amat. Akhirnya ada yang bisa kumakan. Ini mie yang sebenarnya. Mewah. Perlu alat makan. Aku koki berkelas kan? Yang mana ya? Suka semuanya. Sumpit untuk mieku. Pilihan hebat. Mie instan gak harus murah meriah. Warna keemasan sempurna. Lezat. Ngomong-ngomong, gimana cara makannya? Gak tahu. Oke, ambil sedikit aja. Makasih banyak loh. Aku belum pernah pakai ginian. Wow. Oke, say. Aku kembali. Camilannya enak loh. Yuk kita lanjut. Pilihan jatuh pada... pizza! Pizza! Kita buka. Apa? Kok begini sih? Aku nggak ngerti. Kenapa? Apa yang terjadi? Oh, cantik banget kan? Iya. Semoga bukan pizza Hawaiian. Begini lagi. Kecil banget sampai nggak kelihatan. Aku nggak tahu ini harus diapain. Duh, yang bener aja. Oh, kayaknya ada yang kurang di topping pizzaku ini. Sebentar, cincin favoritku. Dan tambahan emas. Dan lagi. Kayaknya masih belum cukup. Gimana kalau tambah ini? Oke, emas nggak akan berlebihan. Mungkin sedikit lagi. Dikit lagi. Oke, yang terakhir. Janji deh. Pepperoni emas siap. Dibikin aja deh. Aku nggak mau nyerah dengan mudah. Akan kutunjukkan. Aku bakal bikin pizza mini paling lezat di seluruh dunia. Tambah parutan keju.
Kenapa ini besar sekali? Ya udahlah. Berhasil. Mantap. Aku bakal menang. Ngimpi aja deh. Oke, makasih. Kita lihat. Rasanya yang ini terlihat mewah. Kok bisa ngunyahnya? Enggak enak. Ini enggak. Ini benar-benar enggak. Beneran nih. Paling enggak bisa dimakan. Kamu pemenangnya, sayang. Foto dulu untuk storyku. Ciao.